Ya, assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita dalam Foodie Fendi. Okey, dalam episod kali ini saya berada di Jalan Tun Razak dekat X Sky Kuala Lumpur. Apa lagi? Jom kita masuk buat kacau. Inilah dia hidangan ala western di X Sky Kuala Lumpur. Berlatar belakangkan bangunan-bangunan yang indah macam ni waktu tu petang-petang kan. Dan saya dihidangkan dengan pasta aglio olio. Lepas tu ada juga lamb shank, chicken chop, dan boleh jugalah siapa nak order nasi pun boleh juga. Nak lepak-lepak minum teh tarik pun boleh juga dekat sini. Okey. Dan kita nak cuba dia punya aglio olio. Simple, ada sotong, lepas tu ada chili flake, ada pasta dan juga sayur-sayuran di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab ramai orang datang sini, saya duduk tengoklah. Ada yang datang celebrate birthday, bawa kekasih. Lepas itu ada juga dengan family kan. Nampak menariklah tempat macam ni, open. Bismillahirrahmanirrahim. Apa rasa dia punya aglio-olio? Kalau dengan harga RM14 lebih, lepas itu dengan orang kata tempat yang macam ni, bagi saya sangat berbaloi lah dengan rasanya. Sangat menyegarkan. Antara pasta menyegarkan. Dia masak pasta tu ataupun spaghetti tu al dente cantik. Lepas tu dihidangkan dengan sayur-sayuran yang agak segar. Ni dia bersotong, saya nak rasa dia bersotong. Wow, macam lembut dia. Kan? Sebab apa? Aglio olio ni tidak boleh keterlaluan. Dia kalau ada minyak zaitun tu dah okey dah. Ada olive oil pun dah okey dah. Potongnya dimasak lembut, elok, pandai dia. Okeylah, bagi-bagi orang kata yang nak dating tapi nak tempat cantik. Lepas tu, kata tak apa ada bajet sangat. Boleh bawa awek mai sini. Wah kan, makan pasta, berapa ringgit je? Berbaloi, sangat-sangat berbaloi, sangat berbaloi. Cerita pasal pasta ni pun, dengan rasa dia pun bagi saya, walaupun kita nampak atas pinggan ni agak biasa tapi rasanya agak mewah. Mewah dengan dia punya view, mewah dengan dia punya rasa juga. Nampak biasa tapi dia punya rasa tu ada kemewahan yang tersendiri. Layan. Kita start dengan pasta pula, saya baru terlayan menalim pula kan. Tapi itulah macam saya cakap tadi tu, rata-rata yang datang sini, yang main sini, kita boleh tengok lah. Bawa kawan-kawan, bawa family, enjoy-enjoy kan. Orang kata, alah sebelum balik kerja jam-jam tu singgah makan lu. Kenalah tempat dah. Ngam. Rasa pasta dah cukup ngam. Berbaloi, memang sangat berbaloi. Sebab saya ni pun memang pecinta pasta. Dan ni dah chicken chop. Chicken chop. Tiba-tiba cakap sabar bang. Chicken chop. Chicken chop. Memang saya chicken chop lah. Kita tengok ada fries juga bawah tu. Lepas tu ada baked bean, ada mashed potato dan juga ada punya sos. Tak sampai RM20 chicken chop ni. Bagi saya dengan rupa, dengan suasana, memang dia menang lah kan. Saya nak rasa dia punya ni dulu, chicken chop dulu ni. Alamak, elok ni. Dia goreng dengan tepung yang agak, orang kata ada rasa eh. Bukan tepung yang kosong, diperisakan dengan baik tepung tu. Nah, lepas tu ayam tu dicelup, lepas tu digoreng, ada rasa dia yang tersendiri. Bukan kosong punya ayam lah. Lepas tu ada nampak herb dia sikit atas tu. Lepas tu cecah dia punya sos. Wow. Wow. Mushroom sauce dia sedap weh. Sebab saya duduk tengok video TikTok bos dia. Dia kata bawa RM1 boleh makan satu family. Tu yang saya main tu. Satu family bawa RM1 boleh dapat makan macam-macam. Kan chicken chop dapat. Lepas tu dia ada pasta, dia ada waffle, dia ada kopok ekornya, ada dan macam-macam lagi lah makanan. Tapi memang betul eh, orang kata suasana memang kena dah. Dengan rasa mewah dia tu, makanan dia pun sedap. Ada rasa, bukannya kosong. Baguslah. Bos ini baguslah. Sebab apa? Orang duk ingat main tempat ni, orang kata
Ni ya, tempat ni buka waktu malam untuk mereka-mereka yang nak berhibur, berlibur di malam minggu. Tapi sebenarnya, bermula daripada pukul 5 petang sampailah pukul 1 pagi kita boleh makan kat sini. Ha. Berjayalah chicken chop dia. Patutlah tadi duduk sembang dengan buah dada tak? Chicken chop antara hotel hot seller kat sini ah. Walah. Ini dah. Aku rasa aku dah boleh buat satu apa ni? Video marathon lamb shank je kot. Ni boleh aku jumpa lamb shank kat sini. Ha, dekat Escape ada lamb shank tak sampai RM50 harga dia. Hang rasa macam mana? Selalu lamb shank ni makan nasi biryani, makan nasi Arab. Lepas tu makan yang orang kata dengan nasi dah. Ha, tapi di sini dia buat ala western. Mari kita tengok sikit jamian lamb shank. Alamak, tak apa yang pakai pisau kot. Tu hang tolak macam tu ya berderai. Eh, dia bukan masak kebui tau. Dia di orang tadi bakar dalam oven. Alamak tu. Berderai weh. Tapi aku tak nak tarik yang tu tak sesuai kan. Berderai tu. Patutlah dia cakap lamb shank pun antara orang kata demand yang tinggi juga kat sini. Lembut, wangi. Dia punya sos dia pun ada masam-masam manis dia tu. Sos ni selalu aku makan dengan short rib. Ah, kan? Tapi diletak dekat lamb shank. Wow. Marvelous. Sampai RM50 dengan view macam ni. Masya Allah. Tapi kita nak rasa jugalah dia punya apa mashed potato dia. Wow, wangi. Lenyek sendiri ni ha? Terasa dia punya kentang-kentang dia tu dengan dia punya butter tu. Wangi lah wangi. Berlemak elok. Tapi saya masih tak percaya lagi. Tak sampai RM50 kita dapat makan lamb shank dekat Sky. Di mana? Di KL. Nampak tu berlatar belakangkan bangunan ataupun pemandangan yang cukup cantik. Saya kalau tengok bangunan macam tu dengan keren-keren tadi tu, saya duk teringat tentang King Kong. King Kong dia tagak kapal terbang dia. Aku duk teringat tu. Tapi kat sini tak ada. Jangan nak minta maaf pun kan. Tak editor aku buat tak kena yang aku King Kong main kokak tengah belakang. Secasa dah sikit. Korang yang tengok video ni, jangan tengok saja tau. Saya jemput datang juga. Sebab apa? Satu, pemandangan memang cantik lah. Harga makanan memang terbaik lah. Berbaloi, berbaloi dengan rasa, dengan pemandangan. Itu yang saya boleh cakap. Berbaloi, berbaloi. Macam saya duduk sembang dengan buah dia tadi, dia kata kalau nak lepak-lepak, saya tarik kat sini pun boleh juga. Tak semestinya nak makan makanan western. Ada nasi juga dan banyak lagi makanan. Makanan yang sedap di sini. Dan berbaloi dengan harga. Lepas ni kita nak lepak-lepak, nak kena sikit saya tarik dia. Dengan aku cuci mulut. Yang ni sekejap lagi ada orang makan nyesal. Tak pun lepas habis kita potong video ni kan. Habis video ni sebalun lagi. Macam tu lah saya pun. Kalau tadi kita dah merasai makanan western, western food yang berat-berat, ada lamb shank, ada chicken chop, ada aglio olio, dan sekarang kita nak bilas sikit dengan pencuci mulut. Kita ada wafer dengan butter dan juga teh tarik lah. Sebab tu buah dia cakap boleh kita lepak-lepak teh tarik kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, teh tarik ni kena. Dan siapa yang nak lepak-lepak, tak nak makan berat-berat pun boleh jemput minum petang kan, buka pukul 5 makan waffle dengan teh tarik pun boleh. Waffle yang sedap, ada rasa dia punya wangi dia, keharuman. Lepas tu dia letak madu pula kat situ dengan butternya. Allahuakbar. Nak apa lagi? Suasana ada. Lepas tu makanan sedap, harga murah. Kat mana lagi? Kat X-Sky lah. Tapi kalau kita tengok video kat sini, ramai orang datang layan sunset dia sambil-sambil minum-minum, makan-makan kan. Alhamdulillah,
lepas tu masuk waktu maghrib tu kita bolehlah solat berjemaah kat bawah tu. Jangan risau, ada surau. Okay, saya nak jemput ramai-ramai datang ke X-Sky yang terletak di Jalan Tun Razak di Kuala Lumpur. Datang dan rasai sendiri keenakan makanan di sini. Dan satu lagi, ni dia, suasana di sini. Wow, cukup memukau. Terbaik. Apa lagi? Mainlah sini. Buat kacau. Itulah dia pemandangan di X-Sky. Memang cun melecun. Nak pula dengan makanan yang harga cukup berbaloi. Apa lagi? Datang sini, bawa lah family. Enjoy, enjoy lah sekali sekarang. Saya Fendi, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.